teman-teman, halo semuanya. Selamat jumpa lagi bersama saya, Masak Bareng Lili. Kali ini saya akan tumis ini kacang panjang. Ini kacang panjang yang cocok buat nasi kuning. Ini dengan bahan ada bawang merah, bawang putih, dan happy. Ini sebanyak ini. Dan cabai dan terasi. Kacang panjangnya ini akan saya potong-potong. Ini potong menyerong tipis seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian bumbu ini akan saya haluskan. Sekarang saatnya menumis, masukkan minyak secukupnya. Kemudian bumbu halus dimasukkan. Ini ditumis sampai bumbunya wangi. Tambahkan kaldu jamur. Tambahkan garam. Ini tambahkan sedikit air. Ini boleh ditutup sebentar. Oke, ini sudah pas rasanya. Nah, ini teman-teman, tumisan kacang panjang happy, cocok buat nasi kuning. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa ya di like maupun subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.